Seolah di meeting itu, saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin. Sudah aman. Pasukan saya, loh saya kan nggak ngerahkan pasukan. Ya, maksudnya kan misalnya masyarakat kemarin menyampaikan kepada Pak Bahlil bahwa mereka mengeluhkan adanya pasukan TNI di sana di kemarin, Pak. Pasukan TNI kan nggak ada, saya kan nggak ngerahkan pasukan. Pasukan yang ada itu kan yang pasukan di wilayah, itu punyanya ada Korem, ada Armada, ada Lantamal, ada Kodim dan sebagainya. Jadi nggak ada saya ngerahkan pasukan. Ya, tentunya pada kali ini saya mohon maaf. Ya, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di meeting itu, saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan apa dulu dengan waktu kecil kan sering meeting-meetingan tuh dengan teman saya. Saya pikir di meeting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dari undang TNI, TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama-umpama kan. Tidak ada saya mengerahkan pasukan, karena memang nggak ada permintaan untuk pengerahan pasukan yang sebanyak itu. Kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada, sini yang ada adalah pasukan yang diminta, ya diminta bantuan pasukan kewilayahan kan, ini ada Kodim, ada Korem, ada ini. Jadi tidak ada perintah untuk pengerahan pasukan, bahkan saat awal sebelum terjadinya itu saya sudah kirim dan Puspom TNI langsung ke sini. Untuk mengasih jangan sampai TNI terlibat, ya jangan sampai TNI terlibat. Sehingga saya kirim, baru kemarin dia pulang, sehingga kita kerahkan Puspom TNI untuk mengawasi itu, sehingga saya berharap tidak ada pasukan TNI yang arogan untuk ini. Dan sekarang sudah kita rasakan semuanya, mari kita jaga kondusivitas. Saya yakin masyarakat semuanya juga ingin bermasyarakat dengan aman dan nyaman. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.